Prosesi wisuda ditandai dengan pemindahan tali toga oleh Bupati Magetan. Ibu Soyatmi, usia 116 tahun. Piagam penghargaan dan juga panda diserahkan kepada wisudawan terbaik, kepada Bapak Dikun. Bapak Dikun berusia 71 tahun dan juga wisudawan terbaik diserahkan kepada Ibu Suyatmi dengan usia 116 tahun. Mohon berkenan kepada Bupati Magetan didampingi oleh Kepala Dinas PPKB dan PA serta Kepala Sekolah Lansia Desa Jangan untuk mewisuda seluruh wisudawan. Wisuda pertama, Bapak Suyatno usia 70 tahun. Ibu Jumiati usia 62 tahun. Ibu Wiji usia 87 tahun. Ibu Rusia usia 83 tahun. Bapak Gimin, usia 77 tahun. Bapak Dikun, usia 71 tahun. Ibu Suyatmi, usia 116 tahun. Ibu Sadia, usia 79 tahun. Ibu Wiji, usia 79 tahun. Ibu Saima, usia 78 tahun. Ibu Kamila, usia 77 tahun. Ibu Dika, usia 77 tahun. Ibu Diem, usia 76 tahun. Ibu Sadiem, usia 76 tahun. Ibu Rosida, usia 74 tahun. Ibu Tukinam, usia 73 tahun. Ibu Dina, usia 73 tahun. Ibu Katun, usia 71 tahun. Bapak Sini, usia 72 tahun. Bapak Sirman, usia 70 tahun. Ibu Kariam, usia 70 tahun. Ibu Kaminam, usia 69 tahun. Ibu Giam, usia 68 tahun. Ibu Kadinam, usia 68 tahun. Ibu Sukina, usia 68 tahun. Bapak Sukiran, usia 67 tahun. Ibu Saimah, usia 67 tahun. Ibu Kasina, usia 66 tahun. Ibu Mitun, usia 66 tahun. Ibu Pakem, usia 66 tahun. Ibu Saminem, usia 66 tahun. Ibu Miyam, usia 65 tahun. Ibu Pariem, usia 65 tahun. Ibu Sadilah, usia 65 tahun. Ibu Hagia, usia 64 tahun. Ibu Sadiem, usia 63 tahun. Ibu Dikem, usia 62 tahun. Ibu Katima, usia 62 tahun.
Ibu Diem usia 62 tahun, Ibu Tuminem usia 62 tahun. Ibu Sadiem usia 62 tahun, Ibu Painem usia 61 tahun, Ibu Sademi usia 60 tahun, Ibu Suyatun usia 60 tahun, Ibu Saminem usia 60 tahun, Ibu Rusmi usia 59 tahun, Bapak Jaimin usia 57 tahun, Bapak Sani usia 57 tahun, Ibu Mariam usia 57 tahun, Ibu Parmi usia 57 tahun, Ibu Paniem usia 55 tahun, Ibu Tukira usia 55 tahun.